اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قديم مقدار العظيم اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآسنا وتسر علينا وارضنا وارضنا يا رب العالمين الحمد لله segala puji kepada Allah Azza wa Jalla wa syukrulillah kesyukuran kita panjatkan kepadanya Azza wa Jalla mudah-mudahan kita semua dikurniakan untuk mendirikan ibadah dalam apa situasi sekalipun walaupun ianya satu amalan yang sedikit tetapi berterusan kerana amalan yang sedikit dan berterusan itu amat disukai oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla rawahu syaikhan sebagaimana sabdanya ahabbul a'mali ilallah amalan-amalan yang Allah sukai, yang Allah cintai itu ialah adwamuha berterusan amalan tersebut wa in qalla walaupun sedikit dikatakan oleh syaikhan oleh itu bila bersama-sama kita meneruskan sisi-sisi kehidupan ini dengan melakukan amal yang baik, yang soleh. Malam ini kita melihat sedikit satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan as-sidq, benar. Kerana pada hari ini, kita pun diuji, orang lain pun diuji, diuji pengetahuan kita, pengamalan kita untuk benar. Sudah menjadi satu kebiasaan sesiapa sahaja baik Muslim ataupun non-Muslim untuk mendapatkan sumber yang benar. Setelah mendapat sumber yang benar itu pula kita nak menyampaikan biar ini pun benar. Tidak ada manipulasi, konabaring dan sebagainya. Dan orang yang mendengar pun percaya dengan apa yang kita bawa perkara tadi benar. Daripada dulu sampai lah sekarang dan akan datang. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda innas-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa innar rajula liyasduqu hatta yuqtaba 'indallahi siddiqan. Yang bermaksud sesungguhnya as-sidqa benar itu yahdi ilal birr. Benar itu membawa kepada
kebaikan. Ilal birri, membawa kepada kebajikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu ataupun kebajikan tersebut, yahdi ilal jannah, ianya membawa kepada syurga. Wa innar rajula liyasduqu, dan sesungguhnya seseorang yang benar itu, hatta yuqtaba indallahi siddiqan, sesungguhnya orang benar itu sehingga ditulis di sisi Allah Taala sebagai ahli yang benar. Pengajaran hadis ini, sifat as-sidq, benar itu merupakan sifat yang mulia dan menjadi sifat wajib bagi rasul-rasul. Begitulah juga dikurniakan balasan yang baik bagi siapa yang melazimi kebenaran. Mereka digelar sebagai as-siddiqin. As-siddiqin. Bahkan di sana ada juga sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama di Mesir, Manazil As-Siddiqin, kedudukan orang-orang yang benar. Mereka yang berusaha bersungguh menyucikan hati mereka itu supaya ianya benar, telus dan tulus jiwanya pada Allah, pada Rasul, pada agamanya, kemudian dikemukakan dalam kehidupan untuk bersama dengan ahli keluarganya, masyarakatnya di negaranya. Benar ini dibahagikan kepada tiga bahagian. Pertamanya adalah benar as-sidqul qalb, benarnya hati, wal i'tiqad, dan juga pegangan. Pertamanya benar hati dan pegangan. Keduanya benar pada perbuatannya. Dan yang ketiganya ialah benar pada perkataannya. Jadi benar yang pertama, itulah benar hati dan i'tiqad, ini adalah yang paling sukar diikuti berbanding dengan yang kedua, perbuatan dan perkataan. Kerana perbuatan itu dia boleh menyamar, dia boleh menipu. Perkataan pun sama juga, dia boleh menyamar, dia boleh menipu, dia boleh memanipulasi. Benar yang pertama adalah yang paling sukar diikuti dengan yang kedua. Kerana apa? Ini kerana hati yang merupakan raja kepada badan begitu mudah terpengaruh dan menerima sebarang anasir, sebarang elemen atau unsur-unsur sama ada daripada pengaruh syaitan ataupun nafsunya. Oleh itu, hendaklah kita melazimi, membiasakan sifat benar supaya kehidupan menjadi lebih harmoni. Maka di sana para pembimbing, para guru yang mursyid, ulama-ulama billah atau ulama kerahanian, dia membimbing murid-muridnya, pelajar-pelajarnya supaya membaiki hatinya. Sehingga di sana ada kata masyhur daripada kalangan mereka, mereka mengatakan kata hati adalah kata Allah. Sampai macam itu diletakkan. Kenapa? Kerana hati tidak menipu. Kerana hati tidak menipu. Sebenarnya satu perkara biasa berlaku di sisi apa sahaja. Kalau kita tanya yang bukan Muslim sekalipun, oh, sorry lah tadi saya bohong, saya cakap saja tapi hati saya bukan macam itu. Atau yang Muslim pun begitu juga. Hati yang benar, dia tidak akan menipu dari sudut perasaan, perbuatannya dan apa yang dilontarkan perkataannya. Sebab itu apabila sesuatu perkataan itu bersalahan dengan perbuatan pun sudah cukup dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kaburat maqtan indallah. Dan surah As-Saff. Hai orang yang beriman, lima taqulun ma la taf'alun. Kenapa kamu cakap tidak mesti apa yang kamu buat? Dan menjadi kemukaan insya Allah Ta'ala.
itu bercakap dengan perbuatan pun dah lagi. Mana hatinya bagaimana? Sebab itu saya umpamakan senang saja. Biasa berlaku atas diri kita sendiri. Contoh macam kita ajak-ajak ayam, kan? Kita saja berselawar atau berselawar ajak-ajak ayam, jom makan. Orang tu boleh? Dah hati, aku ni ajak-ajak ayam je, tapi dah diikut belanja je lah. Contoh. Jadi nak menyatakan hati kita tak menipu. Jadi kita pun belanja tu kerana kita memang tidak ikhlas tu, sebab kita memang berniat saja cara kita bermuamalah seri saja, bukan nak ajak sungguh pun. Kita dalam perkara-perkara yang lain nak nyatakan hati tak menipu, tapi kita belanjalah juga. Lepas tu kita pun perelokkan, tak apalah, ke mana pun itu rezeki dia. Kita cantikkan semula. Sebab kita belanja tak cantik ni. Aku memang ajak ayam, tapi kalau aku tak ikhlaskan hati tak cantik, maka kita ikhlaskan pula. Supaya apa yang kita belanjakan itu mendapat ganjaran si Allah Taala. Bahkan kesannya ialah yahdi ilal jannah. Kebaikan itu membawa dia syurga. Oleh kenapa? Oleh kerana kita memang benar nak buat kebaikan. Lihat bagaimana satu perkara yang mana dah melencung boleh diperbetulkan semula. Tapi nak nyata apa dia? Tentang hati tadi yang memberi kata putus. Banyak berlaku dalam apa-apa perkara sekalipun mana hati ada kata putus. Baik. Para sufi menganggap sifat siddiq adalah pintu masuk pertama untuk melangkah ke alam ketuhanan. Tuan-tuan, saya baca ni, buku ni tulis oleh Datuk Dr. Zulkifli Muhammad, bekas Menteri Agama. Cantik dia himpun hadis-hadis Nabi atas tajuk himpunan hadis modal insan. Saya timpun hadis nak jadi manusia yang baik. Elok saya buat pada malam ini, nak nyatakan bahawasanya seorang individu, orang yang terpelajar, semua kenal beliau, Masya Tabarakallah. Dan kita melihat pilihan hadis ini, nak nyatakan itu yang berlaku hari ini, sebelum dan akan datang. Siddiq ini, kata ulama sufi, ulama kerahnian, ada pintu masuk yang pertama untuk melangkah ke alam ketuhanan. Ya, benar dalam beribadah, benar dalam bermuamalah, benar dalam berurusan, benar dalam perkahwinan, benar dalam mencari jodoh, benar dalam mencari pekerjaan, sehingga benar dalam kematian. Allahu Akbar. Benar dalam kematian. Supaya mati itu tidak sisihkan. Di sana ada orang yang berjuang dengan Allah Ta'ala yang sepatutnya syahid. Tetapi tergantung syahidnya kenapa? Kerana hatinya. Dia berperang tu nak sebenarnya nak menyatakan keberanian dia. Takut orang kata dia penakut. Ataupun nak tunjuk kehandalan dia. Takut kata dia tak pandai dan sebagainya. Kena benar dalam semua. Dalam termasuk kalangan pendakwah ustaz macam saya. Menyampai kepada agama juga pastikan kena benar dalam penyampaian, dengan maksud bukan kena nak menunjuk pandai berkata-kata, tidak. Kemudian benar dalam perkataan, ujian kepada para pendakwah, kerana penyampaiannya nanti akan ada orang yang tidak sukai dengan apa yang ia sampaikan, kerana perkara yang sampaikan itu kebetulan terkena ke atas batang hidung orang yang mendengar. Kadang pendakwah ni dia tak tahu pun terkena. Apatah kalau dengan sengaja? Lagilah. Berapi ya. Sebab tu dah lebih baik penyampaian agama ni dibawa dalam bentuk akademik. Dalam bentuk akademik ilmu dengan penuh santunan. Mudah-mudahan Allah dengan santunan tadi, itu sebenarnya dengan rahmah. Dengan kasih sayang itu, Allah akan menurunkan kasih sayangnya untuk dibukakan hati-hati para pendengar. Baik, apabila dirakamkan tadi, ditulis tadi tentang para ahli sufi menganggap siddiq bukan langkah yang pertama untuk masuk
melangkah ke alam ketuhanan, bagaimana contoh untuk salat? Benar dia dengan penuh peradaban. Dengan penuh peradaban. Bukan masuk sembarangan. Dalam nak solat pun ada peradaban dia untuk jadi benar dalam solatnya nanti. Contoh yang paling mudah, kita biasa sangat mendengar baik imam ataupun mungkin ada individu jemaah di lokasi imam, sebelum nak solat tu mereka membaca ta'awuz ataupun baca surah An-Nas. Untuk apa tujuan mereka buat begitu? Untuk minta lindung kepada Allah Ta'ala supaya solatnya nanti tidak diganggu, tidak diwaswaskan oleh syaitan. Juga tidak terganggu oleh orang di sebelahnya. Dan untuk menghadirkan diri itu diri yang dalam spiritual dia supaya benar menghadap Allah Azza wa Jalla. Peradaban yang cukup tinggi kalau di pondok-pondok atau pesantren. Tok guru ni dia beritahu, apabila kamu ni mula mengambil wuduk, hentikan bercakap. Ambil wuduk dengan sempurna, dengan peradaban. Itu buat wuduk pula kan. Ada baca doa dan sebagainya. Kemudian, sudah wuduk, berdoa lagi, terus naik ke dewan tempat solat, solat sunatnya, dan berzikir sehinggalah muazzin iqamatus solat. Tumpu betul dan mendengar arah imam. Imam kita alhamdulillah sekarang ni dah lama, dulu tak ada pun suruh apa ni kata betulkan saf kan. Sekarang dah lama dah amalan tersebut cukup bagus. Maka imam kecek tengok supaya lurus. Masing-masing sedang bersedia, kemudian imam takbir, makmum takbir. Sebelum takbir itu ada yang membaca tadi pada qul a'udzu birabbin nas. Untuk apa? Untuk mukadimah solat. Maka saya pernah kongsi juga kepada jemaah di masjid apa yang diamalkan oleh para ulama di Mesir khususnya. Daripada kalangan ulama-ulama sufi daripada Turuk antaranya. Saya melihat guru saya sendiri dan ulama yang lain selain pada ta'awuz ataupun An-Nas yang diamalkan oleh orang-orang kita di tanah Melayu, mereka kadang-kadang tu mereka bermusyahadah. Itu musyahadah. Musyahadah ini berarti bersaksikan. Musyahadah ni dengan mufa'alah dua pihak, kita dengan Allah Ta'ala. Apa nak dibuat? Sebelum takbir, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Itu musyahadah. Kemudian disebut wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Itu ikut akhlak ulama yang mewarisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini orang ambil enteng, ambil mudah. Mungkin tak fokus perkara ini. Mungkin itu punca kita tidak dapat menjadikan solat kita itu mencegah perkara yang mungkar. Kerana awal-awal lagi, permulaan lagi kita tak jaga bagaimana nak jaga yang seterusnya sehingga dalam solat. Saya bercakap begini pun tuan-tuan puan-puan sekalian, bukan berarti saya yang terbaik. Pun kacau bilau haru biru juga solatnya kan. Datang ada fikir itu, fikir dan sebagainya. Dalam keadaan kita cuba fokus. Bayangkan kalau kita tidak ada apa-apa peradaban langsung tentang solat. Masya-Allah. Ini apa nak tentang benarnya dalam ibadah yang merupakan langkah pertama dalam melangkah ke alam ketuhanan dengan masalah dalam ibadat tadi. Bahkan diajar, dididik kepada pelajar-pelajar pondok ini ataupun mereka yang mendalami ilmu kerahanian, bukan sekadar solat, nak berzikir pun mereka diajar juga. Benar dalam menghadap Allah, tawajuh kepada Allah Ta'ala, bagaimana?
saya ambil contoh salah satunya daripada apa yang dikongsikan daripada perjalanan Asy-Syazuli. Apabila kamu hendak melazimi wiridul luzumi, wirid harian yang kamu telah ditaklifkan oleh guru kamu, itulah melakukan istighfar sebanyak 100 kali. Astaghfirullahalazim. Selawat kata Nabi 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sallam 100 kali. Kemudian tahlil la ilaha illallah 100 kali. Diakhirkan dengan Muhammadur Rasulullah. Kemudian kamu berdoa. Sebelum kamu nak melazimi zikir tersebut, kamu duduk di atas sajadah. Disarankan bersajadah tu putih, pakaian pun serba putih, menghadap kiblat, pejamkan mata, kemudian berinteraksi dengan Allah Taala. Ya Allah, ya Tuhanku, izinkan aku berada dalam hadrahmu. Aduh. Berkomunikasi dengan Allah Taala. Tuan-tuan, inilah pakaian-pakaian kata silah mukmin sejata orang yang beriman. Saya kongsi ini memang khusus perjalanan daripada kalangan ahlillah, para arifin. Yang saya sembahyang, ini yang wirid harian yang khusus mereka buat macam itu. Mereka pejam mata. Ya Allah, Tuhanku, izinkan aku berada dalam hadrat-Mu, ya Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Habis itu selawat pula. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Antara sirah yang dibaca nak sallallahu alaihi Muhammad pun boleh, tak ada masalah. Habis saja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Last sekali Muhammadur Rasulullah. Mereka pun berdoa. Itu peradaban dia. Orang berkahwin ada peradaban tak? Ada. Itu semua tahu. Tahu tak buat peradaban. Sebelum nak akad nikah, imam minta pengantin lelakinya, walinya, sambil istighfar kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa yang telah dibuat yang baru berlalu, diampunkan. Supaya hilang sifat kefasikan pada ketika itu. Supaya ada keberkatan dan kesolehan diri pada ketika itu. Sudah akad nikah dengan ketubah semua, lepas itu si pengantin disarankan sunat, melakukan sunat kepada nak syukur. Bersyukur walaupun akad nikah dan sebagainya. Semua benda ada peradaban, ada peradaban. Sehinggalah cantiknya amalan-amalan yang cukup bagus yang diperkenankan oleh syarak. Apabila kita dapat naik beli rumah, nak naik rumah tu panggil orang datang buat majlis kesyukuran, mengadakan solat hajat, minta apa? Mohon keselamatan, diberi keberkatan. Itu sebenarnya peradaban-peradaban cara kita hidup. Dan semua perkaranya begitu. Banyak lagi lah. Banyak perkara-perkara yang perlu kita pastikan ianya benar dalam kehidupan kita. Hari ini ada segelintir orang-orang muda ataupun walaupun sudah veteran tapi tak tahu tentang peradaban kehidupan, dianggap ya ini tak adalah apalah semua itu kerana pemahaman dia yang singkat. Baik. Dengan melalui pintu siddiq tadi benar ini, telah ramai murid sampai kepada hakikat makrifah. Tengok Dr. Zul pada Dr. Zulkifli Al-Bakri ditulis benda ni. Dengan melalui pintu siddiq, pintu benar ini, telah ramai murid sampai kepada hakikat makrifah. Sampai makrifah apa maksudnya hakikat makrifah? Hakikat makrifah mengetahui sampai kepada satu keputusan, natijah, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama yang sempurna kehidupan dia.
Kalau kita mengadakan pelbagai majlis, mana-mana peringkat, peringkat sekolah ke peringkat mana, jabatan dan sebagainya, kita nak buat yang paling sempurna dan nak melihat hakikat majlis itu berjaya dan sampai menjadi dan sebagainya. Apatah lagi dalam perkara-perkara agama. Maksud hakikat marifat ini, sebab itu kita kena faham elok-elok dalam agama dia disebut. Perjalanan untuk kita wusul ila Allah sampai Allah Ta'ala itu, pertamanya ialah syariat Allah, bersyariat. Apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW yang telah disambungkan, dibawa oleh para ulama, al-ulama wasa anbiya. Ulama itu ialah poris bagi para Nabi, itu ulama-ulama billah dari kalangan arifin. Syariat Allah itu bagaimana nak diperelok kali? Mesti ada tariqah. Berarti syariatun summa tariq. Kemudian ada perjalanan dia. Mesti ada pembimbing. Silibus dah ada, mana gurunya? Mana jalan dia? Tariqah, perjalanan. Dibawa, dibimbing. Kalau di pondok itu, guru pondok itu yang membimbing anak-anak murid mereka. Sedar atau itu yang dibawa. Sehingga apabila mereka habis 5 tahun belajar, sebelum belajar, murid ini boleh membawa masyarakat di kampung mereka. Sebelum inilah cara mereka bimbing. Menjadi satu cabaran kepada hari ini, lepasan agama yang belajar di sekolah dengan agama sekolah Arab, bolehkah membimbing macam lepasan pondok tadi? Boleh bimbing masyarakat di kampung mereka, taman mereka. Ada beza sebab dibimbing oleh guru mereka sendiri. Berarti ini guru-guru di sekolah mesti pembimbing yang benar. Ini cabaran. Sebab saya dulu pun guru KPM juga. Cabaran untuk saya. Para asatizah, ustaz-ustazah ini cabaran mereka untuk membimbing anak-anak ini. Memanglah takkan sama. Dia takkan sama sebab melibatkan pertama masanya, silibusnya, kekangan yang sangat banyak. Okey, tak apa, abaikanlah perkara itu. Tapi nak nyatakan bagaimana? Nak nyatakan di sini ialah murid itu sampai kepada Allah itu dengan bimbingan syariat Allah, ada tariqah, ada pembimbing perjalanan dia. Kemudian syariah, tariqah, hakikah. Hakikat, dia akan mendapat hasil. Hakikat ini hasil dah, hasil. Kemudian ma'rifah. Dapat hasil, maka akan dapat satu modal insan yang dikenali ma'rifatullah. Kalau buku ini, himpunan hadis modal insan, untuk modal insan ini mesti dah melalui perjalanan ini. Syariah, tariqah, hakikah, ma'rifat. Waktu set kita yang ada ni, dah lalu dah secara tak langsung. Dah lalu dah secara tak langsung dah. Cumanya kita mengulang kaji, cek diri balik, perlu dibaiki lagi, mungkin perlu pada pembimbing tertentu untuk mengelokkan diri kita lagi. Itu yang dimaksudkan. Okey, jelas di situ. Allah. Baik. Ini bukanlah sesuatu yang ganjil. Bukan sesuatu yang ganjil untuk mendapatkan melalui pintu siddiq ini boleh membawa kita kepada Allah Azza wa Jalla, kepada hakikat ma'rifah. Kerana pada sebab siddiq itu terhimpun segala kemuliaan dan kelebihan. Antaranya di sinilah lahirnya segala akhlak-akhlak yang terpuji. Berarti kita melihat apabila mereka yang terdidik dengan tarbiyah tutup guru ini, Tok Guru, Tok Guru Kerhanian, mereka ini kadang-kadang kita cubalah kata nak kecong dia ke saja nak kena, tak boleh kata. Tak comel tu kata. Ingat-ingat Tok Guru kata tidak boleh benda lagi ni. Tak comel ni hati jadi punah, punah ibadat. Itu cara mereka respon balik. Ya betul. Alah kita apa salahnya, sikit je, kita sikit je, tak ada apa pun. Alah. Kita tahu Allah, sikit je. Tapi kita tak boleh. Baru ini, apabila alhamdulillah, balik daripada apa ni, haji baru ini kan, saya balik terus ke Kelantan,
ada satu slot kuliah diberikan, saya mengajar. Selepas mengajar tu ada hamba Allah, dia kenal saya. Dia tegur, rupanya anak beranak. Kita anak beranak, sebenarnya saya tak cam sungguh. Rupanya dia bekerja dengan KKM. Dia kata, "Ustaz, saya ni saban tahun memang dapat offer untuk pergi bertugas haji geng-geng KKM. Tapi saya tak pergi. Kenapa? Sebab ada dalam borang tu ada satu soalan yang mana saya tak boleh nak menipu. Apa dia? Adakah anda merokok?" Kata saya, "Ustaz Bakni, saya tak boleh tipu." Saya tulis, "Ya, saya merokok." Saya kata, saya tanya, "Apa salahnya? Dapat, kalau tidak dapat, gaji lama dah." "Ya betul Ustaz, tapi saya tak boleh." Apa? Kata hati. Hati dia tak sanggup. Allahuakbar. Mudah-mudahan Allah angkat di satu masa. Sebabnya dia tak sanggup untuk menipu. Just salah lah, apa salahnya? Kata, tahun ni je tabu haji keluarkan tegar merokok tak boleh buat haji, betul tak? Tahun ni je, sebelum ni. Tapi untuk petugas tak boleh. Maka dia benar pada dirinya sendiri. Kata comel dia ni seorang ni. Anak-anak kita comel seorang. Allah. Mudah-mudahan insya-Allah, kerana dia itu, mungkin saya tak tanya panjang bab kita sekejap. Mungkin dia ada tok guru dia, tarbiah diri dia supaya jangan berbohong. Supaya benar. Peluang dah ada dah, bukan senang nak dapat tiket mudah atas bertugas bekerja lah. Macam saya sama juga, bekas senang pergi tu tiket bertugas, duit tak terimpun. Sebab begini yang bukan yang tabu haji, yang apa nama ni, yang furada ataupun mujambalah, RM56,000, RM60,000 dapat pergi kita, alhamdulillah. Tapi nak bagi contoh orang ini, dia tak menipu. Allahuakbar. Ha, jumpa sama Allah ni. Allah. Jadi saya pun mengenai pengajaran Allah, bagus ni. Dapat peluang tu sikit je. Tulis tidak merokok. Dah. Okey, baik. Ya, terhimpunnya akhlak-akhlak yang mulia. Terhimpun segala kemuliaan dan kelebihan, antaranya di sini lahirnya segala akhlak-akhlak yang terpuji. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah merakamkan pujian. Allah memuji golongan as-siddiqin ini kerana teguhnya janjinya dengan Allah, dengan firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha 'alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Yang bermaksud, antara orang-orang beriman itu ada orang-orang yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikan pada Allah untuk berjuang membela Islam. Maka antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janji itu lalu mati syahid, dan antaranya ada yang menunggu giliran, dan mereka pula tidak mengubah apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Ya, benar dalam percakapan, benar dalam janji, benar pada perbuatan atau tindakan, dalam perkhidmatan atau tugas amat diperlukan. Jadi macam tadi contoh integriti dalam bertugas, dia benar. Dia tarik diri sebab dia memang perokok, nanti salah etika. Ini kerana benar boleh merungkai banyak kemeluk kehidupan. Bukan itu sahaja, tetapi dapat menenangkan hati-hati manusia. Dengan itu juga masyarakat akan dapat hidup aman damai, keadilan dapat ditegakkan dan hak dapat dipertahankan. Benar juga menjadikan manusia itu mempunyai marwah dan jati diri. Orang ini orang yang ada, betul, orang ada marwah. Di mana orang yang benar ini adalah orang yang ada marwah. Dulu saya ada sebut doa yang selalu saya duk baca bersama, ulang daripada malam ini. Doa yang mana kita minta Allah perlihatkan kebenaran dan kita boleh ikut kebenaran tersebut. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kami kebenaran. Itu adalah benar. Tak cukup dapat lihat benda yang benar. Warzuqna ittiba'ahu. Kurniakan kami untuk ikut perkara benar tersebut. Kerana betapa ramai orang dapat lihat kebenaran tapi tak boleh ikut.
Tu. Kena minta Allah kena ikut kebenaran. Wa arinal batila batilan. Ya Allah, dan engkau perlihatkan kami perkara yang salah itu salah, yang batil itu batil. Warzuqna ijtinabahu, dan kurniakan kami untuk jauhkan perkara yang salah tadi. Ha, tu. Kalau tak minta, tahu dah salah. Tapi buat juga. Sebab apa? Kita kena minta dengan Allah. Nabi ajar, minta dengan Allah supaya jauhkan. Minta jauhkan. Hai, jauhkan perkara yang salah. Ha, kerana perkara yang salah ni, sama dia datang ataupun daripada kita sendiri yang mendatangkan kesalahan tersebut. Sebab itulah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 119 Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan hendaklah kamu berada bersama-sama dengan orang yang benar. Kita yakin ke kita ini benar? Berarti diminta kita tengok orang benar, kita kena ikut bersama mereka. Wa kunu ma'as-sadiqin, dan jadilah kamu bersama orang yang benar. Bersuhbah, berkawan dengan orang benar, berguru dengan orang yang benar. Mufassir berkata bahawa di bawah bayangan kisah pengenian taubah yang dikurniakan kepada orang-orang yang teragak-agak dan ponteng daripada jihad atau lari dari jihad, dan di bawah bayangan kelebihan bercakap benar yang ketara dalam kisah tiga orang sahabat yang ditangguhkan keputusan terhadap mereka, datanglah pula ayat yang mengandungi seruan yang ditujukan kepada seluruh orang-orang yang beriman supaya mereka bertakwa, takut kepada Allah Ta'ala, dan supaya mereka berada dalam golongan mukminin yang tulen daripada angkatan perintis yang benar tadi. Kunu ma'as-sadiqin, jadilah kamu, duduklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Firman Allah Ta'ala dalam surah Maryam ayat 56 yang berbunyi, wazkuru fil kitabi idrisa innahu kana siddiqan nabiyya, yang bermaksud, dan bacakanlah wahai Muhammad dalam kitab Al-Quran itu, ini perihal Nabi Idris, sesungguhnya adalah ia amat benar tutur katanya dan imannya, serta ia seorang Nabi. Nabi Idris. Allah. Mufassir berkata bahawa kita tidak dapat menentukan bilakah zaman Nabi Idris AS tersebut, tetapi menurut riwayat yang lebih rajih, yang lebih kuat, beliau ada dibangkitkan sebelum Nabi Ibrahim AS, dan beliau ini bukanlah para anbiya daripada Bani Israel. Oleh itu nama beliau tidak disebut dalam kitab-kitab mereka dan kitab-kitab Bani Israel. Al-Quran menyifatkan beliau sebagai seorang yang amat benar dan menyatakan bahawa Allah SWT telah mengangkatkan beliau ke martabat yang tinggi. Ada, saya baca dulu di Mesir, ada tentang para nabi, disebut nabi yang pertama yang menjahit pakaian adalah Nabi Idris. Ada panggil kisah al-anbiya, kisah-kisah nabi. Nabi Idris ni ialah manusia yang pertama yang pandai menjahit pakaian sendiri, Nabi Idris. Kita lihat pula hadis yang berkaitan dengan hadis ini daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, alaikum bisidqi fa innahu babun min abwabil jannah. Maksudnya ialah hendaklah kamu benar kerana sesungguhnya ia merupakan pintu daripada pintu-pintu syurga. Ya, kebenaran itu memang membawa kepada ialah jannah, kepada syurga Allah Taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad. Daripada Sayyidina Ali kerimallahu wajhahu pula, isyak dah masuk. Kita laluan azan, kemudian kita rumuskan tentang topik ini. Silakan muazzin. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah.
daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu wajha, Rasulullah bersabda, "Qulil haqq walau ala nafsik." Katalah kebenaran sekalipun ke atas diri kamu. Yang maksudnya ialah perkara yang benar itu kita kena beritahu walaupun terkena atas batang hidung kita sendiri. Qulil haqq walau ala nafsi. Katakanlah benar, katakanlah pada itu benar walaupun terkena ke atas diri kamu sendiri. Kesimpulannya dalam bicara kita pada malam ini berkaitan dengan as-sidq, ia menjadi kayu pembaris, kayu pembaris ukuran atau al-mizan, timbangan kita pada hari ini, kerana ia menguji diri kita sendiri. Dan amat baik sangat mana kita mulakan diri kita sebelum orang lain. Kita benarkan diri kita selaku ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dikasihi. Benda ini bukan mudah tuan-tuan sekalian. Kerana kita tidak mampu untuk memperelok islahkan orang lain ataupun isu semasa kepimpinan, tak mampu. Daripada kita, ya, kita nampak keburukan orang lain, waktu yang sama kita tak elokkan diri kita, yang mana orang tengok kita pun buruk juga. Jadi saranannya di sinilah kita perelokkan di as-sidqu fi nafsi, fi nafsi, elokkan, benarkan diri kamu tu sendiri. Kemudian kita jaga ahli keluarga kita sendiri, boleh kepada masyarakat. Jiran akan puji kita dengan benarnya kita dan ahli keluarga kita, maka orang itu akan boleh follow kita. Kita pun juga boleh follow orang yang benar dia, oleh kerana mereka lebih baik daripada kita. Itulah antara pendekatan yang telah ditajdidkan, yang telah diperoleh semula oleh Imam Syekh Hasan Al-Banna. Dalam pojangan beliau, dia menyeru pada ikhwan muslimin pada zamannya ialah, pertamanya ialah supaya membina bina usaksiyah, bina peribadi pada diri, semua usrah, kemudian keluarga, semua mujtama' kepada masyarakat, semua darbalah kepada kenegaraan. Itu yang perlu kita buat. Itu tarbiyah yang benar, yang sahih. Apa yang buat oleh Nabi kita itu sendiri, ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu kata Allah Ta'ala, jagalah diri kamu, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan ahli keluarga kalian, nar, daripada api neraka. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.